Jadi untuk tiketnya ke Pantai Dabesik sama ya kayak Pantai Kuta ataupun Pantai Legian, bayar 2.000 motor dan 5.000 mobil. Itu adalah Pantai Dabesik. Halo teman-teman, hari ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan ya. Dan kali ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan di Jalan Arjuna Seminyak. Dan ini saya sudah ada di ujungnya Jalan Arjuna Seminyak. Dan nanti kita akan jalan sampai ke Pantai Dabesik. Dan video ini saya ambil jam 6 sore ya. Dan oke teman-teman, pokoknya ikutin terus ya kesenangan saya jalan-jalan di Jalan Arjuna Seminyak. Lanjut. Ini kalau videonya agak silau, sorry ya. Soalnya ini mataharinya masih di atas sekali. Dan video ini saya ambil jam 6 sore. Dan di sebelah kanan kita ini banyak sekali yang jual pernak-pernik ya, seperti topi, kacamata. Dan di seberang sana juga ada setor baju, setor perhiasan juga ada. Dan di sebelah sini ada setor baju ya, tapi sudah tutup. Dan untuk lalu lintas di Jalan Arjuna Seminyak ini ramai lancar dan tidak ada kemacetan. Ini jual pernak-pernik. Kita jalannya santai saja ya. Ini kayaknya mau dibikin hotel ya teman-teman, tapi belum jadi. Dan cuaca untuk sore hari ini cerah-cerah mendung ya, itu mataharinya masih di atas juga. Ini kalau mau perawatan badan bisa kesini ya, di spa. Jadi untuk di Jalan Arjuna ini cukup ramai pejalan kaki, terus banyak juga restoran, hotel, kafe, dan yang jual pernak-pernik itu juga sudah buka semua. Ini ada spa. Jadi kalau teman-teman ke Pantai Dabesik lebih dekat ya kalau menginap di jalan ini. Tinggal jalan kaki aja sebentar ya teman-teman ya, sudah nyampe ke Pantai Dabesik. Ini jual pernak-pernik juga. Ini ada villa nih teman-teman ya, di sini tinggal masuk aja, di sini ada villa disewakan, ada perhiasan kapal laut, diskon sampai 80% teman-teman, itu lumayan ya diskonnya. Ini kalau videonya silau, sorry ya, soalnya ini mataharinya masih di atas sekali. Jadi Jalan Arjuna ini mobil dari arah depan tidak bisa ya teman-teman ya, tapi kalau motor itu bisa. Ini di sini ada restoran, ada beberapa customer juga untuk restorannya. Di sana ada tattoo studio, ada setor baju juga. Ada topi nih teman-teman ya, topi. Ini ada gantungan kunci, sendal. Tuh ada bakso. Itu di seberang ada hotel ya. Itu juga dekat ya kalau mau ke Pantai Dabesik. Ini di sini tutup rukunya ya. Di sini buka ya, kok tutup sekarang? Ini hotelnya tinggal masuk aja. Oh, itu hotelnya teman-teman.
ada bean bag. Ini restoran ini selalu ramai teman-teman ya. Restoran Santorini ya kalau nggak salah. Bagus ya desainnya. Jadi yang jual prapre itu banyak sekali ya. Jadi kalau mau berbelanja tinggal pilih aja mau beli di mana teman-teman. Tuh ada Manicheng dolar 15.150. Ibunya habis dari pantai nih pasti. Itu di sebelah sana juga ada hotel ya teman-teman. Ada Hotel Horizon. Sama hotel apa itu teman-teman? Ada hotel lainnya lagi ya ke sana. Ibunya lagi. Ini setelah tadi belinya nyari-nyari sepatu ya. Ini ada sepatu store sepatu juga. Ini kayak gelang, anting. Kita jalan di sebelahnya lagi. Ini tumben nggak macet loh untuk jalan Arjuna itu. Biasanya macet sekali. Iya, yeah, welcome. Jadi bolehnya nyari topi teman-teman ya. Harganya 100.000. Ini ya, tulisan tadi tuh. Gak jadi beli dia. Ada Felicity Espresso. Ini apa ya? Kayak kafe gitu ya. Jadi semua yang jual properti itu hampir semuanya itu sudah buka ya di sini. Ini kacamata, topi. Nanti kita akan intip ke pantainya juga ya, ke pantai Double Sik. Ada Beer Garden. Itu belinya beli makan gitu teman-teman. Salon and spa. Ini ada Legian Corner. Dan itu kalau kita ke kiri itu ke Jalan Werkudara ya, nanti bisa tembus ke Jalan Padma. Jadi kalau mobil dari depan itu diarahkan belok ke sana ya teman-teman, belok ke Jalan Werkudara. Ada Yamaya.
ya, silau lagi. Ini ketemu jual pernak-pernik lagi. Jadi kanan kiri itu semua jual pernak-pernik, teman-teman. Ini ada warung murah Chinese and Indonesian food. Lebih dari pantai nih ibu-ibunya. Kita pernah pernik lagi. Dan di sebelah sini ada hotel Sari Bunga Hotel. Dan kita sudah mulai mendekati ini ya, mendekati pantai Double Seek ini, teman-teman. Dan ini ada hotel Mercure. Ini sangat dekat sekali ya kalau mau ke pantai Double Seek sama hotel ini tadi ya, hotel bunga tadi apa nih? Hotel bunga-bunga tadi nih, teman-teman. Yang ada kayak apa tuh, komodo. Ini banyak yang habis pulang dari pantai juga ya. Dan ini ada bangunan nih mau dibikin apa nih teman-teman ya? Kayak apartemen teman-teman ini ya. Oh asik ya. Nanti ada view-nya lang. Nanti kalau mau ke pantai Double Seek juga sangat dekat, tinggal turun apartemen saja sudah nyampe dia di pantai Double Seek. Bolehnya mau ke pantai, teman-teman. Itu ya, patung kebencanaan Arjuna. Dan teman-teman, kalau mau ke pantai Double Seek bisa parkir juga ya di area sini. Atau nanti bisa belok ke kanan ataupun ke kiri. Ya, kokon.
itu ada Hotel Purinaga, ada Tattoo Studio, jadi untuk tiketnya ke Pantai Dabesik sama ya kayak Pantai Kuta ataupun Pantai Legian, bayar 2.000 motor dan 5.000 mobil. Kita akan dimintain sama bapaknya tadi tiketnya. Kita nyebrang ya. Kita akan melihat pantainya dulu. Jadi untuk parkir di Pantai Dabesik itu sangat banyak ya, tinggal pilih aja teman-teman mau parkir di mana. Untuk mataharinya masih ketutup mendung ya, itu ada live musik di depan. Selamat datang di Pantai Seminyak. Dan air lautnya pun juga lagi surut ya teman-teman. Di sini banyak sekali tamunya. Itu ada live musik ya, sudah mulai live musiknya. Oh, di sini sudah mulai semua ya live musiknya. Mungkin karena sekarang sudah mulai jelang sunset. Dan di sana itu adalah pantai Pantai Seminyak ya teman-teman. Ntar kita saya lihat dulu. Jadi kalau kita jalan ke sana terus, nanti kita bisa ke Pantai Seminyak. Jadi Pantai Seminyak dan Pantai Dabesik itu ada dalam satu garis pantai yang sama ya. Dan untuk Pantai Seminyak next akan saya update ya teman-teman ya. Terakhir saya update Pantai Seminyak itu pas yang hari. Bawa anaknya nih teman-teman bulinya. Aduh, masih kecil sekali bulinya, berapa bulan itu tadi. Jadi sekarang kita jalan lewat sini ya. Itu di depan adalah kokon tadi.
sini banyak yang berenang juga teman-teman ya di Kokang. Ini ada B9B. Dan di sebelah Kokon ini ada Hotel Luxury, Hotel Bintang 5 ya. Jadi ini Double Six Luxury Hotel. Ada the Sun Beach. Dan oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih.